Majoriti pembaca Esrawani.com melihat kekecohan yang dilakukan Ultras Melaya di Stadium Shah Alam malam tadi sebagai peluang terakhir untuk mereka meluahkan rasa tidak puas hati demi kemajuan pasukan bola sepak negara. Menerusi satu soalan terbuka yang dilakukan Esrawani, siapakah yang bertanggungjawab terhadap insiden yang berlaku semalam? Pengguna media sosial berpendapat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM adalah punca utama kekecohan itu dan mereka yang harus bertanggungjawab. Menurut reaksi di Facebook Awani, walaupun ia bukan budaya Malaysia untuk melakukan protes, saluran itu menjadi laluan terakhir untuk meluahkan rasa tidak puas hati terhadap kebincangan yang berlaku dalam FAM. Justeru mereka berharap pasukan bola sepak tempatan akan meningkatkan prestasi selepas ini. Namun ada juga yang berpandangan perkara ini tidak sepatutnya berlaku dan menyalahkan peminat tegar Ultras Melaya serta penguatkuasaan dan keselamatan dalam stadium.